Oke, halo dengan Skambal 2 TV yang hijau kali. Kali ini PSMS Medan akan berlatih kembali. Sudah kita bisa melihat situ kiper anak Medan Rohim dan konten kreator yang paling kita senangi koran PSMS, siapa lagi kalau bukan Bang Apis, beserta dengan anak kepercayaan dari kantor KPP Medan Polonia, Andri. Iya. DJP. Ini adalah animo seluruh penonton yang tentunya ingin PSMS Medan latihan, meningkatkan imun juga Bang ya kan. Siap. Tenang Pak Bos ya. Ya inilah Bang, baru sekali latihan Bang, gimana lagi Bang? Aduh. Siapakah pemain-pemain yang hadir pada saat ini? Ya. Sudah ada Gusti. Waduh, keren. Oke, kiper anak Medan enggak ada juga. Nah, ini dia ya. Anak Bansar. Pak King juga sudah hadir di situ. Untuk pelatih sepertinya semuanya hadir. Pelatih-pelatih sudah hadir. Jadi Anis Nabar juga sudah ada di sana. Jadi latihan perdana PSMS Medan diikuti oleh 4 pemain yang sudah dikontrak oleh PSMS Medan. Eh, Bang Reswandi. Coach. Tak Bang. Coach lu belum, Coach. Kalau untuk anak Medan, Rahmat Hidayat belum hadir ini. Apalagi datang sama si Gojo. Oh iya. Katanya gitu. Belum dimulai. Iya. 1, 2, 3, 4. Masih 4 pemain Pak. 6 sudah. Anak Medan dulu kan Pak? Iya, anak Medan dulu. Ya kita bisa melihat nih lah PSMS Medan dengan 4 pemain. Tadi informasi dari Pak King katanya Rahmat dan Gojali OTW, tapi mungkin karena hujan juga ya, kita tahu beberapa hari ini hujan Medan itu kan agak-agak serem-serem gimana gitu ya kan. Ini adalah yang baju kuning, kalau kalian tahu nih Bang Reswandi namanya. Sekarang beliau juga mau ngambil lisensi kepelatihan, aku nggak tahu A atau B. Tapi... Siap, aman Bang. Masih baru coach? Masih lah. Ini mau juga? Baca buku 4 kali aku baru bisa nyanyi sama coach malam. Iya. Dulu Pak. Atau pakai syarat kah? Atau apa kan? Ah, bila. Bang, ada nih bang, apanya? Aduh, jadi, iya. Biar kita siapkan gitu loh di rumah gitu loh. Nggak, kita cari ke sana sampai tembung sana kalau bisa. Bang ambil yang di YouTube yang orang SMS itu ada apa kan, ambil uji coba lawan Amos tuh kan. Sama yang dikirim Kambal itu lah satu. Ada dua kiriman kan. Itu yang ke pantai kan, enggak mungkin kita uji coba ke pantai. Jadi sekarang mungkin ada ngobrol dulu mewakili manajemen Pak King. Latihan sudah akan dimulai sebentar lagi. Bagaimana perkembangannya kita tengok ya. Sip, dengan Skambal 2 TV yang hijau kali.